Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Syamimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, kita akan melihat kepada beberapa aplikasi yang boleh membantu anda untuk mendapatkan idea dan pengetahuan asas yang berkaitan dengan pengaturcaraan dan bahasa komputer. Aplikasi atau perkhidmatan pertama yang ingin sis kongsikan adalah Codecademy. Ia merupakan salah satu perkhidmatan berasaskan web yang membolehkan anda belajar bahasa pengaturcaraan asas dalam bentuk interaktif. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan akaun Facebook secara percuma dan seterusnya memilih sebarang jenis bahasa yang anda belajar. Seterusnya, anda hanya perlu mengikuti pelbagai langkah yang disediakan untuk belajar dari asas sehingga anda memahami konsep penggunaan sesuatu bahasa pengaturcaraan. Bercakap mengenai pembelajaran sendiri, salah satu laman yang popular adalah Khan Academy. Pihak Khan Academy turut menyediakan topik pembelajaran mengenai pengaturcaraan dan sains komputer. Anda boleh mengikuti pelbagai topik dan subjek berkaitan pengaturcaraan dan menyelesaikan latihan asas yang disediakan. Code.org merupakan salah satu laman popular dalam pembelajaran pengaturcaraan yang mana ia memfokuskan kepada para pelajar dan diajar untuk menggunakan sejumlah kaedah interaktif termasuk menggunakan permainan. Code.org juga turut mempunyai sokongan pelbagai syarikat IT termasuk Google, Facebook, Microsoft, Amazon dan sebagainya. Dan aplikasi terakhir yang ingin sis kongsikan bersama anda kali ini adalah Pi. Melalui Pi, anda boleh belajar sejumlah topik berkaitan pengaturcaraan termasuk dari Swift, Python, JavaScript, HTML dan sebagainya. Menariknya, Pi adalah berasaskan kepada peranti mudah alih dan ditawarkan untuk Android dan iOS. Beberapa topik adalah percuma dan terdapat sejumlah kandungan berbayar di dalamnya yang boleh anda belajar lanjut sekiranya berminat. Jadi itu adalah antara aplikasi menarik untuk belajar pengaturcaraan. Sekiranya anda mempunyai sebarang aplikasi lain, jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syamimi Zira. Untuk Amans, maaf salamah.